Buaya berukuran besar muncul di saluran air di tengah kota Raha di kawasan Gedung Sarana Olahraga Kabupaten Muna. Kemunculan buaya itu sempat direkam oleh warga setempat saat hendak keluar dari permukaan air. Salah seorang warga, Abdul Syukur, mengatakan saat buaya itu muncul, mereka berupaya mengejar dan hendak menangkap buaya tersebut. Jam berapa kejadian itu? Sekitar 7:30 pagi. Siapa itu orang yang pukul itu, yang masyarakat sini? Masyarakat sini, dari Lorong Wampun itu. Memang sering muncul ke sini juga? Iya, sering. Kadang dia nampakkan dirinya. Katanya pernah juga ditembak ya, di mana? Ditangkap? Iya, pernah ditombak. Tombak? Iya. Cuma tombaknya itu langsung dia lari. Tidak terlalu tertanam. Nama kita siapa? Abdul Syukur. Kemunculan buaya memang sering terjadi di daerah tersebut. Bahkan belum lama ini tim BKSDA sempat akan menangkap hewan reptil itu, namun masih belum berhasil. Hidayat Ramadan melaporkan dari Muna.